Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini video part yang kedua untuk tutorial membuat tas granny. Untuk part satunya, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Oke, langsung aja di part yang kedua ini kita akan menyambung granny square. Di sini aku menggunakan benang sisa warna coksu. Pertama, kita sambungkan dulu 6 granny square ini. Contohnya seperti ini. Kita ambil 2 granny square terlebih dahulu. Nah, ini kan ada 2 rantai, 1, 2. Jadi kita masuk di rantai yang pertama, yang ini. Supaya lebih jelasnya, ini kan ada dua rantai di bagian sudut. Jadi kita akan masuk di bagian rantai yang pertama, yang ini. Jelas ya teman-teman? Kita akan sambung dari sini sampai sini. Untuk cara menyambungnya, kita akan menggunakan cara slip stitch. Kita masuk dari rantai yang pertama, yang ini. Kemudian kita masuk lagi di granny square yang satunya lagi. 1, 2, masuk di rantai yang pertama, yang ini. Kita masuk dari atas ke bawah. Lanjut, ambil benang warna coksunya tadi, kita buat slip knot. Slip knotnya ini kita masukkan di kedua benang sekaligus, dua benang yang ada di atas sakpen ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk di lubang yang berikutnya, di lubang yang depannya ya teman-teman. Hanya mengambil 1 benang saja seperti ini. Jadi kita mengambilnya dengan cara back loop. Langsung aja kita masuk di lubang yang berikutnya. Kita ambil 1 helai benang saja, yang ini. Kemudian kita masuk lagi di granny square yang sebelahnya. Kita ambil dengan cara back loop. Nah, ini ada 3 benang di atas sakpen. Kemudian kita kaitkan benang. Kita bawa keluar dari 3 benang sekaligus. Ini caranya slip stitch ya teman-teman. Sekarang lanjut lagi di lubang yang berikutnya. Caranya sama seperti yang tadi, kita hanya mengambil 1 helai benang saja. Kita mulai dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. 1 helai benang saja ya teman-teman, yang ini. Kemudian masuk di granny square yang sebelahnya. Kita ambil dengan cara back loop dari atas ke bawah ya teman-teman. Kemudian kita kaitkan benang dan slip stitch. Kita lakukan cara yang sama lagi. Masuk di 1 helai benang yang sebelah kanan. Kemudian kita masuk lagi di granny square yang sebelah kiri. Dan kaitkan benang. Kemudian langsung aja kita slip stitch. Lakukan cara yang sama sampai ujung. Nah, aku sudah sampai di ujung. Kita habiskan ya teman-teman, 2 rantai yang ada di sudut ini. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut lagi menyambung 2 granny square lagi. Seperti ini untuk penyambungannya. Mohon diperhatikan, ini bagian sudut. Jadi kita akan mulai masuk di rantai yang pertama. 1, 2. Nah, kita masuk di rantai yang pertama ini. Kita akan sambung sampai sini. Kita masuk di rantai yang pertama, kita masuk dari atas ke bawah ya teman-teman.
Kemudian kita ambil lagi granny square yang satunya, masuk lagi di rantai yang pertama, yang ini ya teman-teman, yang ini. Kita masuk dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita ambil benang coksunya tadi. Kemudian kita slip stitch. Caranya seperti ini. Selanjutnya kita masuk lagi di lubang yang berikutnya dengan mengambil satu helai benang ya teman-teman. Caranya sama seperti cara yang sebelumnya. Kita mulai dari yang kanan dulu, kita ambil satu helai benang saja. Kemudian masuk lagi di granny square yang sebelah kirinya. Dan kaitkan benang yang warna coklat susunya. Kita slip stitch. Begitu seterusnya sampai ujungnya ya teman-teman. Nah, ini udah sampai di ujung. Sekarang kita sambung lagi 2 granny square untuk bagian atasnya. Untuk cara penyambungannya sama ya teman-teman dengan cara yang sebelumnya. Nah, ini udah selesai. Kita matikan benang terlebih dahulu supaya tidak lepas. Kemudian kita gunting. Sekarang kita lanjut untuk menyambung bagian sini dan bagian sini. Pertama kita buat slip knot terlebih dahulu. Kita taruh dulu slip knotnya di bawah. Sekarang kita akan mulai menyambungnya di bagian rantai yang pertama. Caranya sama dengan cara yang sebelumnya ya teman-teman. Di sini. Kemudian kita masuk lagi di rantai yang pertama di granny square yang sebelahnya. Kemudian kita ambil slip knotnya dan kaitkan. Kita bawa keluar dari benang yang ada di atas hakpen. Kemudian kita masuk di lubang yang berikutnya. Di sini. Dan masuk lagi di back loop yang sebelah kiri. Dan kita slip stitch. Lakukan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya. Aku akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah sampai di bagian sini, kita tambahkan satu rantai. Ini jelas ya teman-teman. Kita langsung masuk di granny square yang di atasnya. Kemudian masuk lagi di granny square yang sebelahnya. Dan kita slip stitch. Lakukan cara yang sama sampai ujung sini. Nah, ini udah sampai di ujung. Kemudian kita matikan benang. Dan kita gunting. Untuk bagian yang samping sini, caranya sama dengan cara yang sebelahnya ya teman-teman.
Untuk bagian tengah sini jangan lupa dikasih rantai 1. Sama seperti yang ini. Nah, ini udah selesai. Kita buat satu lagi sama seperti yang ini. Nah, aku sudah membuat seperti ini satu lagi. Jadi ini untuk bagian badan tasnya. Dan kita buat juga untuk bagian samping dan bagian alas tasnya. Ini ada 7 granny square yang disambung seperti ini. Jadi ini untuk bagian alas dan bagian samping tasnya. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu untuk sisa-sisa benangnya. Kita rapikan dengan cara kita selip-selipkan di bagian benang-benang yang ini. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Kemudian kita gunting dan kita bakar tipis. Lakukan cara yang sama untuk sisa-sisa benang yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut lagi untuk penyambungan bagian samping tasnya dan juga untuk bagian alas tasnya. Kita akan sambungkan seperti ini. Kita sambung untuk bagian sini terlebih dahulu. Pertama, tetap akan kita buat slip knot. Kemudian kita taruh dulu slip knotnya. Ini caranya sama dengan cara yang sebelumnya. Kita akan mulai masuk di rantai yang pertama di bagian sudutnya ya teman-teman. Di sini. Kita masuk dari atas ke bawah. Kemudian masuk lagi di rantai yang pertama di granny square yang sebelahnya. Kita ambil satu helai benang saja ya. Lanjut ambil slip knotnya, kemudian kita kaitkan dan bawa keluar dari benang yang ada di atas sakpen. Kemudian kita masuk di lubang yang berikutnya. Masuk lagi di lubang yang berikutnya. Dan kita slip stitch. Untuk bagian lubang-lubangnya jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Hitungannya sama untuk bagian yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jika sudah sampai di sini, untuk cara penyambungannya, kita ambil bagian tengah-tengah di sini, seperti ini. Kemudian kita masuk lagi di bagian sebelah kiri, di bagian tengah-tengah juga, dan kita slip stitch. Kemudian kita masuk di lubang yang berikutnya. Kita slip stitch lagi. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai ujung sini. Nah, ini udah sampai di ujung.
Sekarang kita lanjut lagi untuk bagian alas tasnya. Kita sambung dari sini sampai sini. Caranya sama seperti cara yang kita lakukan sebelumnya, seperti cara yang ini. Kita masuk di lubang yang ini, di lubang rantai yang sudut ya teman-teman, di sini. Dan di bagian tengah-tengah di sini. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Kita masuk di rantai yang pertama, di bagian sudut di sini. Kemudian kita masuk di bagian tengah-tengah yang ini. Kita slip stitch. Kemudian kita masuk lagi di lubang yang berikutnya. Kita slip stitch lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman sampai ujung. Nah, ini udah sampai di ujung. Sekarang kita akan sambung lagi untuk bagian pinggir tasnya. Seperti ini. Kita sambung dari sini sampai ke ujung sini. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita akan sambung lagi untuk badan tas yang ini. Caranya sama seperti cara yang sebelumnya. Akan kita sambung dari sini sampai ke ujung sini. Nah, ini udah selesai. Untuk sisa benangnya, kita selip-selipkan di bagian benang-benang yang lain. Coba kalian perhatikan granny square yang satunya dengan yang satunya lagi. Terlihat berbeda ya teman-teman, karena aku membuat granny square-nya tidak rata. Dan untuk bagian sambungannya itu terlalu kencang. Jadi aku saranin saat kalian menyatukan granny square-nya jangan terlalu kencang. Sesuaikan dengan ukuran granny square kalian. Dan untuk granny square-nya juga harus sama rata ya ukurannya. Oke, sekarang kita lanjut membuat single crochet keliling. Di sini aku menggunakan benang warna hitam. Kita akan mulai dari bagian tengah-tengah sini. Kita buat slip knot terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita masuk di tengah-tengah sini. Kita buat single crochet. Masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Ini cara membuatnya seperti kita membuat SC biasa ya teman-teman. Kita buat single crochet memutar sebanyak 3 putaran. Nah, ini aku udah sampai 3 putaran. Sekarang kita buka penandanya. Kemudian kita slip stitch dan matikan benang. Kemudian kita gunting. Untuk sisa benangnya tinggal kita selip-selipkan di bagian benang-benang yang lain ya teman-teman. Nah, ini udah selesai untuk bagian tasnya. Sekarang aku akan kasih kancing magnet untuk bagian samping-samping tasnya supaya bentuknya kotak ya teman-teman. Nah, ini kancing magnetnya aku pakai yang ukuran kecil. Mohon diperhatikan ya teman-teman untuk cara pemasangannya.
Nah, ini udah selesai untuk pemasangan kancing magnetnya. Hasilnya seperti ini. Jadi tasnya bisa dilebar dan bisa dikecilkan. Untuk bagian penutupnya akan aku kasih kancing magnet juga, supaya kancing magnetnya tidak terlihat di luar tas. Kita akan buat bagian bulat ini untuk menaruh kancing magnetnya. Seperti ini ya. Di sini aku memakai benang polycherry supaya hasilnya jadi lebih tipis gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu tebal. Pertama kita buat magic ring. Masuk dari bagian atas. Kemudian kita buat dua rantai. Selanjutnya kita buat half double crochet sebanyak 9 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Kemudian kita kencangkan. Selanjutnya kita slip stitch di rantai yang kedua yang pertama kita buat tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita matikan benang dan kita gunting. Untuk sisa benangnya kita selip-selipkan di bagian benang-benang yang lain. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi kita buat dua yang seperti ini. Kemudian kita pasang kancing magnetnya seperti ini. Untuk bagian belakangnya ini kita kencangkan pakai tang kecil. Nah, ini udah selesai. Seperti ini hasilnya. Kita lakukan cara yang sama untuk yang satunya lagi. Kemudian kita pasang di tengah-tengah sini dengan cara dijahit. Ini aku pakai jahitan biasa ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini, jadinya lebih rapi. Kita pasang dengan cara yang sama untuk yang satunya lagi. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan tali tasnya. Di sini aku pakai tali ulir. Jadi untuk link tutorialnya akan aku taruh di kolom deskripsi. Untuk besar kecil tali ulirnya itu sesuai selera ya teman-teman. Di sini aku mulai dengan 3 single crochet. Di link video tutorial yang akan aku kasih nanti itu aku mulai dengan 4 single crochet. Jadi yang ini lebih kecil dari yang ada di tutorial. Untuk bagian depannya aku tambah dengan label handmade. Ini untuk mempercantik aja ya teman-teman. Untuk panjang tali tasnya aku ukur dulu ya. Di sini panjang talinya 44,5 cm. Jadi sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Diukur sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Untuk bagian ring D-nya ini akan kita buat kuping tasnya.
Pertama, kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat 4 rantai. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet, dimulai dari single crochet yang kedua ya teman-teman. Jadi total single crochetnya ada 3. Selanjutnya kita langsung putar tanpa menambah satu rantai ya teman-teman. Cara memutarnya seperti ini. Ini supaya hasilnya lebih rapi. Biasanya kan kita putar seperti ini. Untuk pemutaran seperti ini harus ditambah dengan satu rantai. Karena kita tidak menambah satu rantai, maka kita putar dengan cara seperti ini. Sekarang lanjut kita buat 3 single crochet lagi. 1 2 Untuk bagian tiganya di bagian pojok sini ya. Ini agak susah sih mengambilnya teman-teman, tapi pelan-pelan aja. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Kita buat single crochetnya sebanyak 5 kali bolak-balik terhitung dari single crochet yang bagian bawah. Nah, ini udah selesai. Ini udah 5 kali bolak-balik ya teman-teman. Kita coba ambil ring D-nya dulu. Ini kita masukkan ke dalam ring D-nya seperti ini. Kemudian kita satukan single crochet yang di depan dan yang di belakang ya teman-teman. Yang di sini kita masuk dulu, kemudian masuk lagi di single crochet yang satunya lagi. Jadi kita gabungkan. Kita buat single crochet. Kita buat sebanyak 3 kali ya. Kemudian kita putar lagi. Cara mutarnya sama seperti cara sebelumnya ya. Kita buat lagi single crochet sebanyak 3 kali. 1 2 3 Kemudian kita putar lagi. Kita buat 3 single crochet. 1 2 dan 3. Lanjut matikan benang. Kemudian kita gunting. Untuk sisa benangnya kita selip-selipkan di bagian benang-benang yang lain ya teman-teman. Lakukan cara yang sama untuk ring D yang lainnya ya teman-teman. Kira-kira untuk pemasangannya seperti ini. Kita jahit dengan benang biasa dan boleh juga dari benang yang kita gunakan untuk membuat tas ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk bagian dalamnya bisa kalian tambahkan puring. Nah, ini untuk bagian sampingnya, jadi tasnya bisa dilebarkan ya teman-teman, seperti ini. Oke, sekian video tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan klik lonceng notifikasinya.
Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.